berapa ya, Mbak? Totalnya jadi 35.000. Sebentar ya. Ya. Bu, saya punya satu pertanyaan lagi deh buat Ibu. Makasih. Aduh, apa lagi sih, Mbak? Gini, enak nggak sih, Bu, jadi psikolog? Ya, enak sih. Enaknya itu kita kepoin orang tanpa harus dimarahin. Kue dong dikepoin. Oke, Jack. Dengan Ibu Ida? Betul. Oh, iya. Ayo, Mbak, jalan, Mbak. Gawat nih, gawat. Gawat kenapa ya, Bu? Udah, nggak usah nanya-nanya dulu deh. Cepetan, gawat banget, cepetan ya. Iya, Bu. Iya, cepetan Bu. Ngebut, Mbak. Nanti pakai helm dulu, Bu, biar nggak tambah gawat. Ya. Aku. Ya, ini cetek, Bu. Ayo, Mbak, ngebut, Mbak. Iya. Cepetan, Mbak. Let's go. Kamu sudah makan? Iya. Beli dong, nasi uduku tinggal satu. Ya, Mas, telat ini. Lagi makan, mau habis. Nggak apa-apa, tinggal satu. Yang penting aku dapat pahala. Kemana nasi uduk kamu pahala? Apaan, Mas Mol? Mbak Asna, Mas Mol. Anyu. Kamu belum makan kan? Nih, beli nasi uduk spesial. Tinggal satu. Sold out. Order sis. Bisa COD. Maaf, Mas Mul. Tapi aku cuma makan makanan sendiri yang aku bawa dari rumah. Soalnya kalau kita bawa makanan sendiri itu lebih higienis, lebih bersih. Sembarangan. Emang lo kira nasi uduknya Mas Mul gak higienis? Hati-hati lo kalau ngomong. Itu yang masak Mbak Mawar. Bukan aku udah masak. Ya udah nggak apa-apa. Masa yang kayak begini sih bisa bikin Mas Iqbal cinta mati. Aku kan juga pantas buat Mas Iqbal. Ya, belum makan ada orderan. Makanya nanti aja kita ngojek dulu. Oke, jadi makan. Dah. Bon, makannya yang benar dong. Jangan kayak gitu. Kalau banyak pikiran, nggak jadi enak makan, Mi. Kamu tuh kalau ngomong kayak Mul pakai Yadi. Oh iya, Mi. Nasib uang ongkir Boni gimana? Oh, udah beres. Oh, bilang dong dari tadi, Mi. Bon, tapi uangnya belum ada semua. Doain aja ya, hari ini dagangan Mami laris manis. Ya, kalau gitu Boni nggak nafsu makan deh, Mi. Nggak nafsu makan, tapi mau habis. Nomor lima, bener. Oke. Oke, Jack. Oke, Jack. Siang, Ibu. Oke, Jack. Siang, Mbak. Oke. Ini Mbak Sarah ya? Iya, Bu. Mbak, ini barangnya. Makan siang buat suami saya. Iya. Namanya Pak Gunawan. Oke, Bu. Ya. Cepet ya, Mbak. Soalnya udah masuk jam makan siang nih. Ibu tenang aja, saya berangkat sekarang. Oh, iya, saya permisi, Bu. Iya, Mbak. Mari. Ayo, Mbak. Lebih ngebut lagi, Mbak. Cepetan, Mbak. Aduh, Bu. Maaf, Bu. Saya itu lebih baik kalau lagi nyetir safety riding. Pelan-pelan aja, Bu. Yang penting kan selamat sampai tujuan. Sayangnya selamat.
Tapi rumah saya nggak selamat, Mbak. Loh, ayo cepetan. Emang rumahnya kenapa, Bu? Aduh, kompor gas saya belum dimatiin, Mbak. Waduh, Ibu kenapa nggak ngomong? Mbak kan nggak nanya. Ya, Bu, Bu, pegangan sama saya yang kenceng, Bu. Pelan-pelan, Alhamdulillah, kompor saya belum meleduk, Mbak. Iya, Bu, tapi buruan turun, Bu. Matiin dulu sebelum itu kompornya beneran meleduk. Oh, iya. Loh, kok balik lagi, Bu? Kenapa? Kompor belum dimatiin, nah. Tadi Ibu minta buru-buru soalnya kompornya belum dimatiin. Ya ampun, Ibu. Aduh, itu Ibu pasti penyakit. Pikunya kambuh lagi, Mbak. Orang hari ini saya nggak ada masak. Mana mungkin nyalain kompor? Aduh, maaf ya, Mbak, ya. Oh, jadi maaf ibunya pikun. Iya, Mbak. Aman, Mbak. Kompornya sudah dimatiin sama anak saya. Kamu yang matiin kan, Nak? Woi, Mbak, hati-hati dong kalau jalan. Iya, maaf. Di sini kan banyak gang. Oke, cek ya. Iya. Jangan sampai dia ngadu sama kantor. Oh, udah, terpengat lagi. Mami, Papi pulang. Hei, Papi. Coba sini lihat. Gimana nasi duduknya laku semua? Alhamdulillah ya, Mi. Abis. Boni sini, cepetan. Nasi uduknya laku semua, berarti besok kamu bisa bayar outing. Yeay, makasih, Papi. Bisa outing. Sama-sama, Bu. Bisa outing. Uangnya mana? Duit apa? Uang nasi bungkusnya Papi bagi-bagikan ke orang-orang kok. Maksudnya Papi apa? Ya, dibagi-bagi gratis. Setidaknya meskipun gak dapat materi, kita dapat pahala, Mi. Papi tuh keterlaluan banget ya. Yaudah, Mami gak mau tahu. Sekarang setoran Papi itu harus dinaikin, harus dibanyakin. Mami gak peduli. Papi harus ganti nasi yang 14 bungkus. Ya udah, aku tak narik lagi. Tunggu bentar. Nih, Mami cek. Masih ada 1 bungkus, lumayan. Jualin. Ya, Mi. Oh iya, Papi. Mami lupa. Mintain uang ya sama Mas Seno buat nasi kemarin. Ya nanti Papi mintain. Papi berangkat dulu ya. Dijual ya, bukan dikasih ke orang. Ya. Kok isinya berada begini? Waduh, Pak. Saya juga kurang tahu ya, yang masak kan istri Bapak. Ya, tapi kan Mbak yang nganter kemari. Duh, jangan-jangan pas tadi ya yang mau nabrak. Pokoknya saya kecewa dengan pelayanan kejek. Pak, tolong Pak, please banget Pak. Bapak tolong jangan lapor ke kantor kejek ya, please. Jadi Bapak mau pesan makanan apa aja biar saya yang cariin ya, Pak. Bapak tenang aja, pokoknya pasti saya dapetin. Mbak, siapa yang mau ngadu ke kejek? Orang saya mau telepon istri saya kok. Makasih ya, Pak. Iya, saya telepon istri saya supaya dia yang komplain ke kejek. Pak. Pak Gunawan. Aduh, Pak, Bapak jangan ngadu dong, saya kena omel nanti, Pak. Lagi banyak kerjaan ya, Mbak? Iya, Mbak. Ade juga banyak banget. Dek, lihat Seno nggak? Mas Seno? Hari ini sih Ade belum lihat sih. Ih, kemana sih tuh orang? Seharian nggak ngeliat dia. Mbak Seli pasti mau ngeralat jawaban buat Mas Seno, kan? Enggak kali. Mbak, nggak usah malu sama Ade.
Kalau suka bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak. Jangan plimplan jadi cewek. Kayak Ade nih, suka bilang suka, enggak bilang enggak. Prinsip Mbak namanya. Plimplan sih. Marin doang. Eh, Dek, lo besok jadi cuti enggak? Nah itu dia Mbak. Jadi? Ade sih pengennya cuti, tapi setelah Ade pikir-pikir, nanti-nanti aja deh Mbak. Dek, jadi cewek tuh jangan plin-plan. Harus punya prinsip. Tegas. Mas Mul. Mas Mul lihat Seno enggak? Kok kamu bisa membaca pikiranku? Kemana ya tuh anak? Kemana tuh anak? Dicariin. Kok susah banget dicariin? Ih, Mas Mul kenapa sih ngikut-ngikutin omongan? Biar kompak, kita kan sama-sama nyari Seno. Ini ngapain ngikutin lagi ke motor? Kalau ini biar nyebelin.